このジョルノ・ジョバーナには言う。Teman-teman, harusnya gue tadi udah ngumpulin duit, cuman gue gak tahu kenapa duit gue balik lagi. Sumpah, ini udah beberapa kali gue main kayak gini. Di AB juga gue pernah kayak gitu, coy. Jadi harusnya tadi gue udah mau beli Polnareff loh. Sumpah, harusnya tadi gue udah mau beli Polnareff, tapi entah kenapa duit gue balik lagi. Jadi ya udah, kita Giorno dulu lah ya. Tadi kita Giorno juga belum pernah kan ya. Gue tahu ada yang baru kayak Polnareff, ada Dio di sini, ada Diopio di sini, gue juga tahu ya. Tapi ini lihat harganya, coy, mahal banget, 2.300, 2.500. Jadi daripada Polnareff, mungkin nanti hari Sabtu atau Minggu mungkin gue akan bikin Dio atau enggak Diopio. Kalian komen di bawah aja deh. Kalian mau yang mana dulu, antara Dio sama Diopio, teman-teman ya? Kalian komen di bawah ya. Ntar gue akan cari yang like-nya paling banyak lah, teman-teman ya. Oke. Okay. Untuk sekarang kita akan pakai Giorno dulu. Luar biasa, entah kenapa gue suka rollback gitu, nggak jelas nanti karakter gue emang. Ini dia Giorno, gue pakai skin legendary, walaupun standnya nggak pakai skin, nggak apa-apa tapi ya. Ya udah, kita langsung aja ke training dulu teman-teman ya, kita lihat kayak gimana dia gerakannya, oke? Okay? Wow, let's go awakening, coy. Jadi sekarang udah ada beberapa karakter yang bisa awakening, kalau nggak salah Dio bisa awakening ya. Diopio gue nggak tahu bisa apa nggak bisa sih kayaknya. Diopio harusnya bisa awakening ya. Yang Polnareff gue gak tau bisa apa enggak. Gue jarang lihat sih itu Polnareff. Dari tadi baru lihat cuma satu doang selama gue main ya. Banyakan tuh ngeliatnya tuh Dio sama Diopio. Iya, Polnareff jarang banget. Walaupun Polnareff harganya lebih murah ya. Cuman ya udahlah ya, kita mulai aja langsung ya. Untuk Giorno Giovanna, skill pertama, coy, Muda Barrage. Beuh, GG gak Muda Barrage. Damage-nya segitu tuh, coy ya. Sebenarnya nggak sakit-sakit banget sih, makanya ini tuh lebih ke kayak combo banget sih ya teman-teman ya, kayak combo banget main ini tuh. Bedanya sama ABA tuh dia mudanya sakitan di ABA ya, karena di ABA tuh entah kenapa pertarungannya lebih cepat gitu kalau menurut gue dibandingkan di sini ya. Kalau di sini tuh pertarungannya tuh kayaknya lama banget, tapi lebih intens gitu kalau menurut gue ya, lebih intens karena ya itu damage-nya tuh kecil-kecil gitu, jadi kayak berantemnya tuh intens banget gitu loh, jadi sengit gitu ya. Oke, langsung aja skill kedua, Live Shot Punch. Ini mirip banget kayak di AB, kayak di AB sih, mirip banget. Bam, tuh kayak gitu ya. Dan itu kalau kena musuh itu jadi kayak ngeblur kayaknya, kayak ngeblur gitu ya. Dan itu kita kalau udah kena pukul di sini teman-teman, dia tuh kayak jalannya tuh kayak melambat sedikit, kayak kena stun, tapi sebenarnya nggak kena stun sih, kayak kena slow lebih tepatnya ya. Dipukul biasa juga kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian kena pukul biasa, itu kalian langsung kayak nggak bisa gerak dalam beberapa detik. Jadi ini bagus banget buat combo nih. Jadi kayak gini kombonya. Pukul, 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 baru kalian muda. Dia nggak bisa gerak sebentar. Kalian live shot dia nggak bisa gerak. Kalian deketin lagi. Kalian combo pakai tangan lagi. Nah kayak gitu, coy. GG, coy. Makanya kayak gitu. Gue sering banget di combo sama orang kayak gitu tuh. Sama orang yang pakai ada combo muda-muda ya. Atau ora-ora kayak Jotaro juga. Jotaro tuh kan kayak gitu juga tuh kan. Ya, dia combo-nya kayak gitu juga, coy. Jadi gue udah mulai-mulai sedikit mengerti lah bermain game ini ya. Bentar, gue coba cek ya apakah dia ngerusak blok apa enggak ya yang live shot ini. Kayaknya ngerusak deh. Live shot! Oh enggak, coy. Oh iya kah? Muda? Oke. Okay. Yang muda juga enggak. Yang live shot enggak. Yang live creation. Ini ada dua teman-teman. Dua tipe live creation ya. Yang pertama, kalian bisa kayak begini. Nah, kalau kayak begitu, kalau kalian kayak gitu, kalian menghindari serangan musuh. Dan kalau misalkan musuh nyerang, itu dia akan justru kena serang balik, coy. Contoh ya, gue coba ke fighting dummy nih. Kita pakai yang kena damage justru akan dia, coy. Karena gue sering banget digituin sama orang lagi pakai Joseph gitu kan, lagi pakai tembak-tembak, dia pakai live creation. Jadi gue nembakin pohonnya, gue yang kena damage, anjir. Kayak gini nih. Tuh, dia, lihat kan. Jadi kalau misalkan dia mukul, justru dia yang kena damage, coy. GG kan. Nah, kalau misalkan ditahan, itu dia akan keluarin ular ya. Gue yakin kalian pasti udah pada tahu lah ya. Nanti kita tunjukin nanti aja. Kita lanjut aja, cuy, ke skill yang keempat dulu, yaitu adalah Brooch Healing ya, seperti namanya. Brooch Healing. Bentar, gue akan biarkan diri gue diserang dulu ya.
Jadi kalau kalian perhatiin di bawah kanan tuh ya, kalian lihat di bawah kanan itu ada kayak kumbang. Nah kumbang itu ada 3 coy, dan setiap kali kalian mati itu kumbangnya ngulang lagi, ketiga lagi. Jadi contohnya gua akan pakai satu ya, Broad Shilling, dia akan pakai kumbangnya 1. Nah kumbangnya akan berkurang 1 dan dia akan nambah darah lumayan banyak coy. Lumayan banyak, sumpah, lumayan itu. Itu berapa, gua atau berapa tepatnya, mungkin kalian komennya di bawah teman-teman ya. Gua males ngitung. Tunggu, nih skill 3. Skill 3 yang kalau ditahan ya. Skill 3 ditahan, dia akan keluarin ular. Bam. Dan ulernya ya nyerang kayak gitu, tapi enggak ngerusak blok juga ya. Oh, ngerusak lama-lama. Oke. Okay. Wih, GG lo. Lumayan GG lo ulernya. Lumayan GG lo. Coba kita lihat lagi, Broad Shilling apakah penuh nih? Kalau penuh berarti 20 lebih ya, coba. Nggak nyampe, oke. Okay. Nggak nyampe 20, berapa tuh teman-teman? Kalian hitung lah ya. Gue malas ngitung. Dan kalau misalkan gue reset, ya gue reset, brooch-nya dia akan ulang lagi ketiga teman-teman tuh ya. Jadi kalau misalkan kalian mati, ya udah kalian ngulang lagi ketiga. Itu OP banget sih sebenarnya sih. Sebenarnya OP banget ya. Karena kalian bisa, dalam satu match, itu kalian bisa nge-heal 3 kali coy. GG banget, gila. Oke, langsung aja skill kelima, Fire Mista. Tembak, ini harus lurus banget sih. Fire Mista. Dan kalau misalkan kena, dia akan kayak ya kayak nge-stun musuh gitu sementara ya. Itu gua enggak tahu dia ngerusak blok apa enggak, kayaknya ngerusak deh. Bentar gua coba lagi ya. Gua enggak tahu apakah dia ngerusak blok apa enggak. Oke, kita coba Fire Mista. Yap, ngerusak blok. Mudah. Pukul mudah. Kayak gitu coy. Baru kalian bisa langsung keluarin ular. Atau kalian yang naikin ke atas gitu pakai tree ya. GG sih. Oke, langsung aja cuy kita awakening ya. Tunggu bentar nih, awakening di mana? Gue lupa dah. Merah-merah kah? Gue cek dulu ya. Oke, langsung aja awakening coy. Requiem. Requiem-nya kece sih. Requiem-nya kece banget ya. Requiem-nya kece banget loh. Terus dia jadi terbang gini coy. Kalau dia udah ada awaken tuh Giorno-nya terbang gitu anjir, keren banget sumpah. Apalagi pakai skin ini cocok banget coy. Udah kayak dewa Poseidon anjir. Skill pertama masih sama, muda. Cuman lebih cepat aja gerakannya tuh. Ya, lebih cepat dan lebih sakit sedikit ya. Pukulannya sama aja. Live shot punch requiem juga kayaknya sama aja. Sama aja ya. Pebble flick. Nah, ini sama kayak Fire Mista, dia mesti lurus teman-teman ya. Tuh kayak gitu ya. Cuman jadi cepet banget dia lebih instan lagi sih. Kalau Mista kan dia mesti keluar Mista terus dia nembak, kalau ini enggak ya. Return to Zero. Ini setahu gue kayak apa ya? Muter balik waktu bisa dibilang. Coba gue dipukul ya. Putar balik waktu kayaknya deh. Iya kan tuh. Jadi kayak apa sih? Iya, putar balik waktu sih lebih tepatnya ya. Jadi kayak tuh kita kembali ke tempat kita yang awal di sini. Terus darah kita jadi 38 lagi coy. Kayak gitu ya. Lalu yang terakhir, 5 page muda. Aduh, gak kena cu. Betul. Ulang. Ini 7 page muda rada susah digunain teman-teman. Jujur aja ya, kalian mesti dekat banget sih. Dan bener-bener mesti nge-stun musuhnya baru kena teman-teman ya. Kita coba 7 patch muda ya. Kena gak ya dari jarak segini? Mungkin, gak mungkin ya gak kena kalau dari jarak segini. Coba dari sini, dari segini kena gak? Oke, kena. Dia beda banget sama di ABA teman-teman. Kalau di ABA tuh kita bener-bener hampir mau mati gitu musuhnya ya. Kalau di sini cuman ya maybe setengah, mungkin setengah kurang sih lebih tepatnya ya. Jadi nggak bisa dipakai buat finishing sih. Bisa sih sebenarnya kalau kalian mau. Bisa sih. Tuh. Tapi combo kalian masih lebih sakit, masih sakitan combo kalian kalau menurut gue ya tuh. Daripada kalian langsung pakai 7 patch muda, lebih sakitan combo kalian sih. Iya, buat finishing sih lebih tepatnya 7 patch muda ini. Oke. Kita udah kelar untuk di trainingnya, kita langsung aja ke rank ke teman-teman ya. Let's go. Alright. Dia udah gentleman dong. Gue masih newbie guys. Gue akan pakai Giorno ya, Giorno GG ya. Ah, gue nggak tahu gue akan menang apa enggak. Oh my god. Oh, dia bisa tahu gue pakai Giorno Giovanna, ngecheat kah? Dia bisa tahu gue pakai Giorno Giovanna. Wow, dia pakai Joseph dong. Oh, tidak. Susah nih. Ini karakter jarak jauh melawan karakter jarak dekat seperti Giorno. Ini susah nih. Aduh, tapi gak apa-apa, kita cobalah. Wah. Ini susah nih anjir.
susah deh. Gak kena. Oke. Waduh, gua salah, cok. Oke, gua salah. Waduh. Mister. Fire, Mister. Wah, gawat gua. Gua di-bet dia, anjir. Oke. Gua di-bet, cok. No requiem, oke. Oke, dari mana? Muda. Tembak sini buruan, cuk. Enggak ditembak dong gua. Woi. Mampus lo. Mampus lo, gua muda-muda lo. Oh, lahir dulu, cuk. Oh my god. Oh my god. Fire Mista. Muda. Woi, mau kemana Anda? Sini Anda. Saya tidak takut pada Anda ya. Sini Anda. Wait, gak kena. Mampus lo. Gue muda-muda lo. Mampus lo muda-muda. Tembak, Mista. Tembak terus. Mantap. Aduh, harusnya gold experience dulu. Heal dulu. Oh my god. Aduh. Oke, lawan Joseph rada susah sih, sumpah. Lawan Joseph rada susah, kenapa? Karena dia bisa nembak aja, kesel banget gue. Sumpah. Fire, Mister. Mati lu. Kena combo gue, combo kematian ya guys. Kayak gitu cara combo kematian ya. Kalian tembak aja, coy. Mana dia? Wait, gak kena. Wait, gak kena. Bleh. Gak kena. Tembak sini. Tembak. Muda. Oh my god. Oh my god. Ular. Ular kematian. Bantu gua, ular kematian. Mista. Gua gak kena tembak Mista dong. Kejar ular. Ya ampun. Aduh. Ular gua gak kena dong, anjir. Oh my god. Oh, gua heal dulu. Oke. Bisa tembak. Kena, mampus lu. Mau kemana lu? Mau kemana Anda? Mau kemana? Wait. Muda gak kena. Aduh. Wait, gak kena. Oh, anjir. Oke. Wait. Mudah-mudah mampus kena mudah-mudah lagi. Mampus kena mudah-mudah gua. Mampus lu. Gua bisa awaken kalau mau, coy. Cuman sayang ya, jangan awaken sekarang. Mista. Kena. Aduh, mati duluan lu, enggak bisa. Heal dulu. Enaknya jadi Jorno. Heal dulu. Heal gaming. Angry. Dia angry dong. Oh my god. Mati lu. Oke, enggak mau lu. Bisa tembak Mista. Enggak kena dong, anjir. Oke. Wait, gua heal dulu. Oke, enggak nyampe. Ular. Aduh. Ini ular kasihan banget. Gua butuh heal, cok. Heal dulu. Kena. Gua bait lu. Aduh. Wah, kena lu muda-muda gua, cok. Wah, dia enggak kena muda-muda. Oke. Sorry ya, coy ya. No head man. Gua akan awaken sih. Mampus lu. Gua life points lagi lo ya. Gua life points lagi lo. Muda kena. Muda. Gila, OP banget anjir Jorno. OP banget, gak bohong gua, guys. OP banget. Oh, oke. Okay. Requiem. Korega. Requiem. Mau apa Anda? Lah, ngatur-ngatur Anda. Return to zero dulu. Ngatur-ngatur, no requiem. Udah kalah, diam aja Anda. Mau kemana Anda? Makan tuh pebble flick gua.
Gue 7 patch muda lo ya, biar mati lo ya, sini lo ya. Hah? Sini lo. Sini lo. Gue 7 patch muda lo. Aduh anjir sakit, cuk. Wait, sakit, cuk. Sakit, cuk. Aduh gue keburu mati dulu, tidak. Gue lagi awakening lagi, gue tidak keburu. Tidak keburu 7 patch muda. Ya udah enggak apa-apa. Emang Mista. Muda. Mati. Bye. Bye. Gue mau 7 patch muda padahal. Tapi mati duluan dia. Aduh, gue mau ular. Gak boleh bergerak, cuy. Lupa gue ngasih tahu ya. Kalau kalian lagi ular, kalian gak boleh gerak ya. Die. Lah kok malah gue yang mati. Mati kau. Mau lari mulu dia nih, Gerundaya mulu anjir. What? Mampus lo kena damage sendiri. Aduh, anjir. Misa tembak. Oh my god, gue deketin dong. Sini lo. Gak takut gue. Muda. Oh mampus lo sini, cok. Aduh anjir. Heal. Enaknya Giorno nge-heal, coy. Oke. Nah, lo mau nyerang gue, sini nyerang gue. Tembak Mista. Mampus lo kena. Muda. Goodbye. Shire. GG guys. GG gaming enggak? Next match. Anjir, mereka udah pada gentleman, coy. What the hell, man? Udah pada GG gitu loh. Oke. Gua harap gua bisa menang ya teman-teman ya, kayak tadi ya. Kita 2 match aja kali ya. Kayaknya ketiga match tuh kelamaan deh. Soalnya sumpah match di Troublesome Battleground ini tuh dia lama banget gitu loh pace-nya. Jadi intense tapi lama gitu. Enggak kayak AB tuh cepet ya. Oke, lawan gua Polnareff. Nah, ini baru nih gua ketemu Polnareff nih. Kita coba lihat Polnareff teman-teman ya, kayak gimana ya. Apakah dia mampu melawan Giorno Giovanna? Apa tidak gitu kan. Penasaran gua juga. Let's go. Mister, tembak Mister. Tidak akan kena. Muda gua keluar kena. Muda. Mampus kok malah dikenain geblek. Oh, dia nge-lag ya? Dia nge-lag apa gua yang nge-lag ya? Enggak kena. Ular kematian. Ular kadut. Mampus lu makan ular kadut gua. Tembak Mister. Enggak kena dong anjir. Wait, gak kena. Muda, gak kena dong anjir. Aduh, gila sakit banget tuh anjir. 15 anjir. Aduh, gue salah, cok. Aduh, gue salah. Wait. Ular. Serang, cepet. Gak mau nyerang ya? Oke, pintar dia ternyata ya. Bisa tembak. Wah, gak cowok, gue mesti skill 2 dulu nih anjir. Gue mesti skill 2 dulu. Muda, kena duluan lo. Muda. Mampus, kena combo kayak gitu terus teman-teman, sumpah. Kombonya kayak gitu doang, sumpah. Kalian kenain skill 2. Pukul. Muda, udah itu doang aja. Gue gak kena. Biarkan aku heal dulu ya. Aku heal dulu sebentar ya, Uncle Polnareff. Tidak. Bisa tembak. Mau ke mana kamu? Muda, kena. Muda. Bye. Bete gak om kena combo kayak gitu mulu om. Aduh anjir. Ular kadut. Cepet ular kadut. Udah ular kadut nyerang. Gue heal dulu ya. Biar gue heal dulu. Gak apa-apa. Biar ular kadutnya nyerang. Aduh anjir. Muda kena. Aduh. Wah kenapa tuh kok gue mas. Wah. Gue barusan kayak kena ini, cok. Kayak kena slow atau kenapa. Wah. Wait, gak kena. Mau kemana anda? Muda. Kena. Bye. Muda. Aduh, gak kena, cok. Aduh. Gila, sakit banget. Ular kadut.
Oke, gue heal dulu. Heal gaming dulu. Biar ular ya. Oke. Tembak Mister. Oh, kena. Oke, kabur dulu. Oke, enggak kena. Anjir. Muda. Mati juga gua akhirnya. Gak apa-apa gaming cuy. Polnarnya udah dikit darah ya, udah sekarat banget itu di anjir sini woy. Mati. Mati dia, sini lo woy. Ketakut gua woy. Gua keluar ular kadut lagi nih. Ular kadut. Bantu aku serang ular kadut. Ular kadut. Mista, aduh gak kena dong. Gak kena dong Mista nembak. Tidak Mista gak kena nembak. Oke, bye. Back dulu. Gak kena. Muda gak kena. Oh tidak, gak kena. Gue gak kena lagi. Oji kena cuk. Sakit banget gila itu. Mampus lu. Gue pojokin lu. Oh tidak. Life creation. Oke. Oh man. Mista, tembak. Mudah kena. Mudah. Anjir, gua butuh heal, cok. Oke, heal dulu. Mantap. Oh, healnya 15, coy. Au. Anjir, sakit banget gila Polnareff. Gak ngotak sih Polnareff, sakit juga ternyata lu. Oke. Ini tembak ke Mista ini gak kena-kena dari tadi loh. Kena gak? Aduh gak kena lagi live shot punch gue anjir. Pulang dulu kalau gitu. Kasih ular kadut dulu, ular kadut. Makan tuh ular kadut. Serang dia ular kadut. Mudah. Mati. Oke. Nyawa dia kayak sama gue ya. Gue menang satu sih. Dia harusnya nyawa tinggal dua lagi. Anjir dia awaken kah? Oh lu mau awaken? Yaudah gue juga awaken, gue juga bisa. Korega Requiem dia juga bisa coy. Dia awaken. Oh ternyata Polnareff ada awakennya coy. Oke. Ngapain? Return to zero. Mau ngapain? Mudah. Aduh gak kena 7 patch mudah anjir. Oh my god SCR. What happened, man? Oh my, what is that? Sakit banget, gila. Oke, sakit banget, gila. Pebo, kena lu. Mudah, kena. Mudah. Wah, mampus gua. 7, return to zero. Nice, gua return to zero, nice. Gua bisa nge-heal lagi. Nge-heal dari... Oh my god. Pebo. Bye. Anjir sakit banget gila Polnareff apa panda? Ngecit kan anjir Polnareff? Mudah! Kena lu 7 patch mudah. Yes! Mudah. Bye. Mati lu Polnareff, cuk. Oh my god. Bronze. Gold experience. Oh my god, sakit. Gila sakit aja Polnareff. Oke. Sakit cok, Polnareff sakit. Mista. Mudah, kena. Mudah. GG. Gila intens banget anjir, sumpah. Bertarungnya tuh panjang tapi intens banget cuy. Gila gak ngotak sih. Best sih. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk Giorno Giovanna. Gila gue 2 game menang cuy, luar biasa gak? Karena emang seenak itu gitu Giorno Giovanna ya. Karena dia bisa nge-heal terus coy, bayangin coy. Gue tadi pas gue awaken pas lawan Polnareff itu gue 2 kali revert to zero coy. Bayangin coy. 2 kali nge-heal. Bayangin itu OP banget sih anjir. Walaupun tadi Polnareff sampai pakai SCR sekalipun coy, gue masih bisa revert to zero anjir. Oke lah teman-teman, itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel saya berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.